pahlawan Letnan Jenderal TNI PB Simatupang dan gambar dari silat. Sedangkan untuk emisi 1993 untuk uang pecahan 1000, nah di sini tidak ada gambar pahlawan ya. Nah, bedanya ya di emisi 2016 itu tampilannya adalah gambar pahlawan. Nah inilah yang merupakan ciri-ciri fisik dari pada uang yang logam. Ya seperti ini juga ada pecahan yang berbeda, tahun emisi yang berbeda ya. Nah, ini lihat nih emisi 2016 semuanya gambar pahlawan atau gambar depan ya. Sedangkan untuk emisi 1999 itu tidak gambar pahlawan. Ya. Nah unsur pengaman uang logam apa? Itu melekat pada kualitas bahan. Ya, jadi ini dari bahannya berbeda ya, kualitas bahannya kelas 1000 pecahan 1000 ya. Nah, ini yang nikel kapro ya, ini ya, ini ada apa? Nah, ini kemarin ini saya baca di apa ya, di YouTube ini ya, banyak orang lagi ngincer ini ya dengan harga mahal ya, koin ya. Jadi ini udah lama ya, tapi ini masih belum dicabut ya, masih beda. Apalagi 2016 kan Pak, ini 2016 itu adalah emisi yang terbaru ya. Nah ini adalah bahan pengaman. Yang merupakan pengaman di sini adalah satu kualitas bahan ya. Kedua kerumitan desain. Nah ini kalau langsung ingat nih, nah, serumit apa ya. Tapi kalau orang awam nggak bisa tinggal pasti ini rumitnya gimana gitu. Dan ketajaman pencetakan. Nah sekarang unsur pengaman uang ya. Tujuannya apa nih unsur pengaman? Supaya ini tidak mudah dicuri orang ya. Jadi harapannya dengan pengaman yang kualitas bahan, kerumitan desain dan pencetakan itu tidak mungkin ditiru ya. Mungkin kalau orang tiru ini juga mungkin biaya menirunya, biaya produksinya mungkin lebih mahal ya daripada nilai uangnya ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke diskusi 2 Bapak Ibu ya, waktu 2 menit ya, ada tiga ya, saya minta bantuan ya. Kalau tidak ada yang mau, saya minta tolong kepada Ayu ya, Ayu Angka ya. Adakah Ayu? Iya Pak. Nah, silakan ya. Coba dijelaskan unsur pengaman uang yang bisa didefinisikan dengan cara dilihat ya, itu ada 5, silakan. Dari benangnya ya, benang-benaman itu satu-satunya ya. Logo BI enggak warna ya, warnanya ya. Logo BI itu ciri fisik ya, itu bukan beda dengan unsur pengaman itu ada warna ya, ya seperti yang sudah saya jelaskan. Benang pengaman itu juga unsur pengaman. Apalagi kira-kira? Mbak Ayu. Angka nominal. Enggak, kalau angka kait itu ciri fisik ya, ciri-ciri ya, ciri-ciri. Kalau unsur pengaman yang ketiga itu adalah ini ya, yang disebut dengan apa ya coba? Unsur pengaman. Color shifting. Iya, color shifting ya. Color shifting itu maksudnya gambar perisai berisi logo BI ya, yang berubah warna dengan tidak ada di sebelah kanan. Baik, bagus sekali. Siapa mas yang tadi jawab? Dewa ya? Dewa apa? Dewa, kecewitnya ada mata ya. Nomor 4. Paling kalian apa enggak apa-apa? Nomor 4 siapa? Color Patentime. Color Patentime ya. Oke, nomor 5. Patent IP. Kasih ya. Oke. Yang unsur pengaman yang bisa diidentifikasi dengan cara diraba ada dua ya. Banyak. Simpatisio sama blind spot. Bagus ya. Bagus sekali. Terima kasih ya. Oke. Dengan mas siapa tadi? Rizky. Oke. Ya. Rizky. Baik. Nah. Unsur pengaman yang bisa didefinisikan dengan cara diterawang apa aja itu ada tiga ya. Watermark, elektrotype, elektrotype, ya, ada tiga ya. Oke, bagus
4 soal, waktu 4 menit. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu sudah ada ya linknya di linknya ada di mana? Oke, ya ada linknya ada di chat ya, di chat linknya. Silakan pas soal 4 menit. Ya. Tolong bekerja cepat. Semuanya harus ini ya, semuanya harus terlibat ya. Semuanya harus ikut mengerjakan supaya dapat apa merasakan pengalaman ya. Mengerjakan soal enggak apa salah ya. Tapi kerjakan benar ya, tapi kalau salah enggak apa-apa daripada enggak ikut. Ya, karena nanti dengan kita salah kita koreksi jawabannya, kita menjadi tahu ya jawabannya benar. Baik, masih 0 respon.